Pemirsa, sebelumnya keberadaan gas 3 kg atau gas melon di Jalan Nelayan RT 16 Kota Kuala Tungkal, Kecamatan Tungkal Ilir, langka. Namun hal serupa terjadi juga, yakni di Kelurahan Bram Hitam Kanan RT 5, Kecamatan Bram Hitam. Kelangkaan gas 3 kg tentunya dikeluhkan oleh warga Kelurahan Bram Hitam Kanan RT 5 yang mayoritas dari ibu-ibu. Keluhan sulitnya mendapatkan gas ukuran 3 kg dialami warga Kelurahan Bram Hitam Kanan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seperti diungkapkan Samsini, usai Lebaran Idul Adha, gas LPG ukuran 3 kg susah didapati, baik di pangkalan maupun di pengecer. Jikapun ada, harganya tidak sesuai dengan head yang sudah ditetapkan pemerintah. Akibat langkanya gas bersubsidi, tidak sedikit warga Kelurahan Bram Hitam Kanan kembali menggunakan minyak tanah maupun kayu bakar untuk kebutuhan memasak. Kadang sulit carinya, Bang. Sulit ya? Iya, kadang sebulan kadang jarang ada gasnya. Kadang mahal harganya. Hal senada diungkapkan Yanti. Harga gas LPG 3 kg di pengecer tembus Rp25.000 hingga Rp35.000 per tabungnya. Selain harganya mahal, gas yang diperuntukkan bagi warga miskin ini juga sulit didapatkan. Warga berharap pemerintah setempat dapat melakukan sidak kepada para pangkalan yang diduga melakukan permainan pasokan. Tidak langka lah ini. Langka ya? Itu kelangkaan ini sudah mulai kapan ya? Lebaran ya. Pas ke Lebaran kemarin ya? Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.